Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Bocah 10 tahun tinggal di tempat pembuangan sampah setelah ayah tiri menghancurkan rumahnya, mendapat rumah baru dari orang asing. Tinggal di sebuah rumah dekat tempat sampah sambil mendaur ulang sampah untuk mencari nafkah, seorang anak berusia 10 tahun memimpikan kehidupan yang lebih baik. Sepertinya keadaannya tidak akan membaik sampai orang asing mengejutkannya dengan rumah baru dengan perabotan lengkap. Jangan pernah meremehkan kekuatan media sosial. Seorang pengguna TikTok membuktikan media sosial dapat melakukan keajaiban setelah dia mengumpulkan uang untuk keluarga miskin yang dilihatnya saat bepergian di Paraguay. Pengguna TikTok Aaron Murphy yang menggunakan nama pengguna Murslife gemar membantu orang melalui platform media sosialnya. Apa yang dia lakukan untuk anak laki-laki ini, Henry Hui, ibunya dan 7 saudara kandungnya setelah menyaksikan mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sungguh luar biasa. Dia memulihkan iman mereka kepada Tuhan. Itu adalah hari yang biasa bagi Henry Hui dan saudara-saudaranya ketika ayah tiri mereka melakukan hal yang tidak terpikirkan. Dia membakar rumah mereka dan membiarkan mereka hidup di jalanan. Untungnya, ayah tiri Henry Hui ditangkap polisi, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya tidak dapat diperbaiki. Akibatnya, ibu Henry Hui membawa dia dan saudara-saudaranya tinggal di dekat tempat sampah. Di sana, keluarga itu bekerja sama mengumpulkan sampah dan mendaur ulangnya untuk mendapatkan uang. Menyaksikan ruang aman mereka terbakar menjadi abu dan kemudian pindah ke tempat di mana mereka harus berjuang untuk hal-hal dasar seperti air minum yang bersih adalah mimpi buruk bagi keluarga. Mereka siap menderita selama sisa hidup mereka. Tidak menyadari bahwa orang asing yang baik hati akan segera mengubah hidup mereka selamanya. Henry Hui tidak menyerah meski dihadapkan pada skenario terburuk dalam hidup. Dia tidak ingin saudara dan ibunya berkompromi dengan kenyamanan mereka. Jadi dia membuatkan mereka rumah dari sampah dengan tangan kecilnya. Penggemar kecil Dragon Ball menarik perhatian Murphy ketika dia sedang membangun rumahnya di dekat tempat sampah. Saat TikToker mewawancarai keluarga tersebut, menanyakan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan, Henry Hui mengungkapkan, "Uang yang kami hasilkan dari daur ulang saya gunakan untuk membelikan kami makanan." Meski tinggal di tempat sampah kota, Henry Hui tidak menyerah dan merasa malu dengan keadaannya. Ketika Murphy mendekatinya, bocah laki-laki itu menyambut orang asing itu ke rumahnya dan menunjukkan kepadanya mural yang dia buat dari karakter favoritnya, Goku. Setelah berbicara dengan Henry Hui dan mengetahui tentang usahanya, Murphy berkata bahwa bocah itu adalah pahlawan super sejati, seperti halnya Goku. Sementara itu, ibu Henry Hui mengungkapkan betapa sulitnya membesarkan anak-anaknya dalam kondisi hidup yang begitu mengerikan. Dia berkata, "Hidup saya adalah bencana. Saya bekerja di jalanan." Murphy bertemu Henry Hui dan keluarganya dengan sebuah misi dalam pikirannya, untuk membantu mereka kembali ke kehidupan mereka sebelum tragedi itu. Dia memfilmkan video mereka dan mempostingnya di akun TikTok miliknya, meminta orang untuk menyumbang sebanyak mungkin. Seminggu kemudian, Murphy mengunggah video lain di TikTok berterima kasih kepada orang-orang yang telah berdonasi dengan murah hati. Melalui permohonan videonya, dia mengumpulkan lebih dari $31,000 untuk keluarga Henry Hui dan membelikan mereka rumah baru. Namun, baik Henry Hui maupun keluarganya tidak tahu apa yang dilakukan Murphy di belakang mereka.
Dalam 24 jam berikutnya setelah membeli properti tersebut, Tim Murphy mengecat ulang dan membeli furniture baru. Mereka mengatur seluruh rumah dan bahkan menempelkan poster Dragon Ball khusus untuk Henry Hui di kamar tidur dengan foto di atasnya. Rumah baru keluarga itu memiliki semua yang mereka impikan. Henry Hui dan saudara-saudaranya selalu mandi spons, tetapi rumah baru mereka memiliki pancuran. Itu memiliki tempat tidur susun, ruang tamu kecil, dan meja makan tempat keluarga bisa makan malam. Setelah Tim Murphy dan tetangga baru Henry Hui membantu mendirikan rumah tersebut, Murphy mengundang keluarga anak laki-laki itu untuk makan siang di rumah baru tersebut. Pada saat itu, ibu Henry Hui mengira Murphy ingin mereka mengunjungi rumahnya, tanpa menyadari kejutan yang menantinya. TikToker memesan McDonald's untuk makan siang karena dia tahu Henry Hui dan saudara-saudaranya ingin memilikinya. Dia menangkap senyum berharga mereka di kamera saat mereka makan burger sebelum menunjukkan kamar tidur baru mereka. Ibu Henry Hui menangis saat melihat kamar tidur dan mainan yang dibelikan Murphy untuk anak-anaknya. Dia merasa emosional melihat anak-anaknya bermain dengan mainan pertama mereka. Tidak menyadari bahwa orang asing yang baik hati itu memiliki kejutan lain untuknya. Beberapa saat kemudian, Murphy menyerahkan dokumen propertinya, memberitahunya bahwa orang-orang di seluruh dunia membantunya membayar rumah tersebut. Ibu delapan anak ini tak kuasa menahan tangis seperti bayi setelah mengetahui bahwa rumah itu adalah miliknya. Dia berkata, "Tuhan itu ada." "Ya, benar." Keluarga Henry Hui tidak percaya bahwa mereka tidak harus tinggal di dekat tempat sampah lagi. Dengan sumbangan yang dikumpulkan Murphy, Henry Hui dan saudara-saudaranya dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya. Selain itu, Murphy juga mendirikan sebuah warung makan kecil untuk ibu Henry Hui dengan sumbangan tersebut, dengan harapan dapat membantunya memenuhi kebutuhan. Jiwa yang baik seperti Murphy memulihkan kepercayaan orang pada kemanusiaan. Jika bukan karena dia, orang tidak akan mengetahui tentang kondisi kehidupan keluarga yang mengerikan. Dan tidak ada yang akan turun tangan untuk membantu mereka membeli rumah baru. Kami berharap Murphy menginspirasi orang untuk berempati dengan orang lain dan bekerja untuk memberantas kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.